Pemirsa, warga Magetan dikagetkan dengan keberadaan mobil Chery yang ditinggal di tengah sawah. Posisinya seperti mobil yang diparkir. Warga menduga mobil tersebut masuk sawah karena tak kuat menanjak. Namun tidak ada yang tahu siapa pemilik mobil tersebut. Seperti inilah kondisi mobil Suzuki Chery yang ditinggal di area persawahan Jalan Raya Magetan Ngariboyo, tepatnya di Desa Balegondo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Tidak ada kerusakan berarti pada mobil yang seperti terparkir di tengah sawah. Diduga mobil bernopol L1388BZ mengalami laka lantas tunggal karena tidak kuat menanjak saat melewati tanjakan menuju kota Magetan tersebut. Namun warga sekitar tidak mengetahui siapa pemilik atau pengemudi mobil naas tersebut karena sejak pagi mobil sudah berada di tengah sawah. Diduga peristiwa kecelakaan terjadi pada malam hari. Dan sopir sengaja meninggalkan mobil begitu saja. Gimana Pak? Tadi pagi Bapak? Udah gini ya Pak. Jam berapa Bapak tadi lewat sini? Ya, jam 6. Udah ada mobil sudah ada di sini. Enggak ada orangnya udah Pak? Enggak ada orangnya. Kira-kira kenapa itu masuk sawah ini Pak? Mungkin remnya blong. Mungkin. Jadi tinggal sama sopirnya gitu? Iya, tinggal sama sopirnya. Ini nanjak nggak kuat gitu ya Pak? Iya mungkin nanjak, ngopernya telat mungkin. Sopirnya kemana ini Pak? Nggak tahu Pak ya sopirnya. Hingga Selasa siang, mobil masih dibiarkan begitu saja di tengah sawah menunggu dievakuasi oleh pemilik. M. Ramzi, JTV, Magetan.